Wow, kalian lihat nih teman-teman, air di taman lapangan Banting ini bersih banget. Ah gila ini, asli. Wow, terawat banget ini. Gue pikir kolam renang. Bersih banget, gila. Ah gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Di video kali ini, gue bakal ngajak kalian jalan-jalan untuk melihat salah satu tempat Instagramable yang ada di Jakarta, yaitu Lapangan Banteng. Nah, teman-teman, Lapangan Banteng ini salah satu tempat yang direvitalisasi oleh Pak Anies Baswedan, tapi di lapangan ini sebenarnya sudah terjadi revitalisasi dari awal teman-teman, dari zamannya Pak Ahok, Pak Jarot, sampai finishingnya oleh Pak Anies Baswedan. Tempat ini menurut gue asri banget teman-teman. Di sini tuh pohonnya gede-gede, terus bunga-bunganya juga keren-keren. Dan di sini tuh enak banget buat camping teman-teman, karena rumputnya kalau gue lihat rapi banget dan gak ada sampah di sini. Keren lah pokoknya mah. Wow, kalian lihat nih teman-teman, air di taman lapangan Banting ini bersih banget. Ah gila ini, asli. Wow, terawat banget ini. Gue pikir kolam renang. Bersih banget, gila. Ya lo kalau lihat kayak gini nih berasa di Italia men. Gokil gak lo? Sepeda tuh. Wah gila guys, ini berasa di Italia men. Wow, walaupun gak pernah gue ke Itali, gue ngeliatnya cuma di TV. Wah gila, keren banget. Ini keren men. Di sini nih ada tempat mainannya juga. Wah gila. Tuh bocah, bocil main tuh. Terus
Nah, lapangan sepak bola, lapangan banteng ini cukup berkesan buat gue karena dulunya waktu gue masih aktif di Liga Profesional Bola Basket, gue tuh sering latihan fisik di tempat ini. Dan lapangan ini tuh sering dipakai, kalau di zaman gue itu dipakai latihan sama ASPAK dan Stadium Jakarta. Tapi sekarang kedua tim itu sudah nggak berkompetisi lagi di Liga Basket Indonesia. Nah, di depan kita ini ada kolam air. Nah, di kolam air ini biasanya di jam-jam tertentu itu ada air mancur menari. Dan kalau kita lihat di depan kita ini airnya bersih banget, teman-teman. Gila ini, terawat banget ini. Dan air menari ini biasanya ada di jam 6:30 malam, teman-teman. Nama kamu siapa? Nama kamu apa nama panggilan? Nama panggilan aja. Giswa. Giswa, oke. Iya. Asli mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, Giswa, pendapat kamu nih, Jakarta sekarang kan sudah rapi sekali. Nah, kesan kamu khusus di lapangan banteng itu seperti apa? Bagus. Terus lapangan bantengnya seperti apa? Rapi dan bagus. Oh, bagus. Oke. Okay. Ah, rapi ya. Nah, pesan kamu, harapan kamu untuk Jakarta seperti apa, Dek? Semoga tetap bermaju lagi. Maju lagi. Terus apa lagi? Tetap rapi. Oh, tetap dipertahankan ya, sudah ya. Bagus ya. Terus ya. Yang kurang-kurangnya diperbaiki lagi ya. Iya. Oke, terima kasih ya, Dek, atas kesan dan pesannya untuk Jakarta. Terima ya. Kasih. Dadah. Thank you.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita melihat hasil revitalisasi yang dilakukan oleh 3 gubernur melalui Pak Ahok, Pak Jarot, dan Pak Anies Baswedan. Gue minta maaf kalau selama video ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, silahkan isi kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI ataupun masukan untuk channel ini, apa yang bisa gue rubah untuk perbaikan kedepannya. Dan kalau ada tempat-tempat yang kalian mau review khususnya di daerah Jakarta, kalian silahkan isi di kolom komentar, mudah-mudahan gue bisa angkat di channel ini. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Gue Abdul Fatah Arifin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.